إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الإخوان من الأنبياء المرسلين، والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين، والعلماء العاملين، ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب، لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبرك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا فهما، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد، الحمد لله، ketemu lagi kita di majlis bacaan kita Al-Azkar min kalam Sayyidil Abrar Al-Musamma Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil laili wan nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala, wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita di majlis yang ke 73 dan kita sambung pada bab yang kita baca semalam berkenaan dengan bab ma yuqra' 'alal ma'tuh wal maldub, apa yang dibaca ke atas orang yang terkena macam penyakit, kena sampuk, kena penyakit gila dan yang seumpama dengannya, dan juga al-madub, dan ke atas orang yang disengat ataupun dipatuk binatang berbisa. Dan kita dah baca semalam berkenaan dengan, kita baca dah sebahagian daripada bab ni. Dan kita hari ini kita sambung sikit, ada dua sikit, itu pada hadis yang ke 393. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وروينا في كتاب ابن سني بلفظ آخر وهي رواية أخرى لأبي داود، قال فيها عن خارجة عن عمه قال أقبلنا من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا عندكم دواء؟ فإن عندنا معتوها في القيود، فجاءوا بالمعتوه في القيود، فقرأت عليه فاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، أجمع بزاقي ثم أدفل، فكأنما نشط بالعقال، فأعطوني جعلا فقلت لا، فقالوا سلي النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال كل، فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق،
hadis ni hadis yang kita dah baca semalam, tapi hadis ni riwayat yang lain dengan lafaz yang lain yang berbeza. Riwayat daripada kitab Imam Ibn Sunni dan juga riwayat yang lain daripada Sunan Abi Daud. Yang semalam hadis yang semalam juga hadis riwayat Imam Abi Daud tapi dengan lafaz yang berbeza. Qala fiha an Kharijah, daripada Kharijah. Yang ini seorang daripada kibar tabi'in. An ammihi, daripada bapa saudaranya. Qala, bapa saudaranya menceritakan. Akbarna min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bapa saudaranya pulang daripada bertemu dengan Nabi. Daripada hadis yang lepas kita dah tahu sebab pertemuan bapa saudaranya dengan baginda Nabi untuk memeluk Islam, untuk mengucap dua kalimah syahadah. Dan kemudian setelah belajar beberapa perkara berkenaan dengan Islam, bapa saudaranya pun pulanglah, pulang. Fa'atayna ala hayy min al-Arab. Dan semasa dalam perjalanan pulang tersebut, bapa saudaranya melalui satu kawasan, satu perkampungan. Hayy min al-Arab, satu kabilah lah, satu bangsa, satu puak daripada bangsa Arab. Faqalu indakum dawa. Kemudian mereka menegur si bapa saudara Kharijah ni, indakum dawa, adakah di kamu boleh merawat, adakah ataupun kamu ada kebolehan untuk mengobati. Fa inna indana ma'tuhan fil quyud, kerana kami ada seorang sakit, dia ni sakit macam gila ataupun meracau-racau. Fil quyud, dan dia diikat. Kalau hadis yang lepas, hadis yang sebelum ni, dia diikat dengan rantai disebabkan penyakit gila dia ataupun kena sampuk meracau-racau dan sebagainya. Faja'u bil ma'tuh fil quyud, dan kemudian mereka membawa lelaki tersebut bertemu dengan bapa saudara kepada Kharijah ni. Faqara'tu alaihi fatihatul kitab salasata ayyam ghudwatan wa ashiyan wa ashiyatan. Kemudian sahabat tersebut iaitu yang bernama dia Ilaqah ibn Suhar ni, dia membaca Al-Fatihah. Ini dia menjampi kepada lelaki tersebut, lelaki yang terkena penyakit sampuk tersebut, kena. Faqara'tu alaihi fatihatul kitab salasata ayyam, iaitu selama 3 hari. Ghudwatan wa ashiyatan, pada waktu pagi. Yani ghudwah ni maksudnya waktu pagi. Wa ashiyatan, pada waktu, dan juga pada waktu petang. Maksudnya 3 hari 3 malam. Yani beliau menjampi lelaki tersebut. Maksudnya sebanyak 6 kali lah kan. 2 pagi petang, pagi petang, sebanyak 6 kali. Ajma'u buzaqi summa adful, yang mana setiap kali membaca Fatihah dia akan menghembus, meniup kepada lelaki tersebut. Adful, adful maksud dia meludah tanpa mengeluarkan air liur. Faka'annama nusyiqa min iqal, maksudnya selepas mana selesai daripada 3 hari tersebut, 3 hari 3 malam tersebut, nusyiqa min iqal, lelaki tersebut terus sedar daripada penyakit dia, terkena sampuk dia tersebut. Fa'aqawni ju'lan, dan mereka, yang penduduk kampung tersebut, memberi kepada sahabat tersebut ju'lan, yang satu upah. Kalau hadis yang lepas, diceritakan upah berapa banyak, iaitu sebanyak 100 ekor kambing. Faqultula, kemudian sahabat tersebut dia kata tak, dia tak nak terima lagi, dia tak nak terima hadiah tersebut, upah tersebut. Faqalu salin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mereka penduduk kampung tersebut kata cuba tanya pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan ada kemungkinan ihtimal mengatakan penduduk kampung tersebut mereka masih belum belum Islam, disebabkan hadis yang sebelum ini mereka mengatakan inna huddisna anna sahibaka hadza qad ja'a bi khair, mereka mengatakan teman kamu iaitu nabi nabi kamu tersebut membawa satu benda yang baik, perkara yang baik, iaitu Al-Quran dan juga zikrullah, menunjukkan mereka ni masih belum belum memeluk Islam. Kemudian apabila mereka suruh untuk tanya Nabi berkenaan dengan boleh tak nak ambil upah hasil daripada jampi tersebut, fasal tu kemudian sahabat tersebut dia balik semula, patah balik ke Madinah. Asal dia nak balik, nak balik ke tempat dia, tapi dia disebabkan peristiwa tersebut dia menetap di kampung tersebut sebanyak 3 hari 3 malam, kemudian dia patah balik untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanyakan berkenaan dengan hal tersebut. Faqala, setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui, Nabi kata kul, makanlah, ambillah daripada upah tersebut. Fala'amri man akala biruqyati batilin, dan memang ada orang yang makan daripada hasil daripada jampi yang batil, jampi yang batil iaitu jampi yang tidak mengikut panduan syarak, iaitu dia menjampi menggunakan lafaz-lafaz yang selain daripada Al-Quran dan juga zikir-zikir yang tertentu. Itu adalah ruqyah yang batil, yang haram. Laqad akalta biruqyati haqqin, dan sungguhnya engkau telah iaitu memakan daripada hasil yang daripada ruqyah yang hak, ruqyah yang benar. Itu menunjukkan Nabi Nabi setuju, Nabi mengatakan jampi yang benar itu jampi itu adalah yang benar, iaitu jampi yang menggunakan lafaz daripada Al-Quran dan juga zikir-zikir yang tertentu. Baik, itu juga menunjukkan fadilat daripada surah Al-Fatihah, iaitu kelebihan daripada surah Al-Fatihah. Dan diceritakan bahawasanya iblis dia ada tiga keadaan, dia meraung, dia menangis, dia terjerit-jerit disebabkan tiga perkara. Itu yang pertama disebabkan dia dikeluarkan daripada syurga, iaitu dia dilaknat daripada dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud laknat ni adalah dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu waktu tu dia meraung-raung keluar daripada syurga. Dan keadaan yang kedua, dia menangis, dia meraung-raung disebabkan oleh kerana kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga disebabkan turunnya surah Al-Fatihah ni. Dia sangat benci dengan surah Al-Fatihah dan juga surah-surah yang lainlah. Tapi surah Al-Fatihah ni digelar sebagai kepala kepada surah-surah yang lain. Ini yani raja kepada surah-surah yang lain. Baik, qutu hadzal 'ammu ismuhu 'Ilaqah ibn Suhar. Dan kata Imam Nawawi, al-'am, al-'am ni adalah bapa saudara sebelah sebelah lelaki. Kalau dalam bahasa Arab, al-'am bapa saudara sebelah lelaki. Kalau bapa saudara sebelah perempuan sebagai Khalid, kha alif lam khal, bernama Ilaqah ibn Suhar. Waqila ismuhu Abdullah, dan dikatakan juga namanya Abdullah, adalah Abdullah. Baik, saya itu fadilat daripada surah Al-Fatihah, boleh dijadikan sebagai sebagai jampi. Kalau ada orang yang terkena sampuk dan seumpamanya, boleh kita cuba amalkan, cuba amalkan. Baik, hadis yang berikutnya, qala wa rawayna fi kitab Ibn Sunni an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qara'a fi udhuni mubtalan fa'afaqa faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma qara'ta fi udhunihi qala qara'tu afa hasibtum annama khalaqnakum abasa
hatta faragha min akhir surah, yaitu daripada surah Al-Mu'minin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna rajulan muqinan qara'a biha ala jabalin lazala. Riwayat Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada kitab Ibn Sunni daripada Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qara'a bi udhuni mubtalan. Jadi Abdullah Ibn Mas'ud yang membaca sesuatu di telinga orang yang mubtalan, yakni orang yang disampuk, kena sampuk dengan jin dan seumpamanya. Fa'afaqa, dan dia tersedar. Setelah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud baca ayat tersebut, baca sesuatu di telinga pesakit tersebut, dia terus tersedar. Kemudian faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi tanya. Nabi tanya kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Ma qara'ta fi udhuni?" Apa yang kamu baca di telinga dan? Qala qara'tu fa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Sambungan ayat dia, wa annakum ilaina la turja'un. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Ayat yang ke-115 daripada surah Al-Mu'minun. Hatta faragha min akhir surah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kata, Nabi bersabda, law anna rajulan muqinan, kalaulah seseorang lelaki dia membaca ayat tersebut dengan penuh keyakinan dia. Mungkinan qara'a biha ala jabalin, baca ke atas bukit dengan sepenuh keyakinan. Lazala, nescaya bukit tersebut akan hancur, akan lenyap. Itu fadilat daripada ayat tersebut. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa, maksudnya apakah kamu mengira bahawa kami sesungguhnya menjadikan kamu abasa, yakni sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Wa annakum ilaina la turja'un. Ayat ini disebut banyak kita selalu kita dengar dibaca ke atas orang yang kalau kita dengar orang yang merawat terhadap orang yang terkena jin, banyak dia akan baca ayat-ayat ni. Hasil ayat daripada surah Al-Mu'minun 115. Insya-Allah dengan izin Allah Taala, Allah Taala akan sembuhkan orang yang terkena gangguan jin tersebut, insya-Allah. Baik. Babu ma yu'awadhu bihi as-sibyan wa ghayruhum. Apa yang dibaca untuk melindungi atau membentengi ke atas as-sibyan, kanak-kanak, wa ghayruhum, dan selainnya. Nah, ini kita baca untuk sebagai perlindungan ke atas kanak-kanak dan yang selainnya. Sebab kanak-kanak ni selalu terkena gangguan makhluk-makhluk yang kita tak nampak. Baik. Qala rawayna fi sahih al-Bukhari rahimahullah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu al-Hasan wal-Husayn, u'idhukuma bi kalimatillahi at-tammah min kulli shaytanin wa hammah wa min kulli 'aynin lammah. ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق صلى الله عليهم أجمعين وسلم. إمام نووي telah meriwayatkan hadis ini daripada Sahih Al-Bukhari rahimahullah daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يعوذ الحسن والحسين. Adapun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu yu'awiz, membentengi, yani membaca sesuatu dengan niat membentengi Sayyidina Al-Hasan dan juga Sayyidina Al-Husain, yani cucu kesayangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membaca u'idzukuma bikalimatillahit tammah,
Maksudnya aku membentengi kedua-dua kamu bikalimatillah tammah, dengan kalimat Allah. Kata ulama dia ihtimal, kemungkinan ada dua ihtimal, iaitu sama ada dengan kalimat Allah, yakni maksudnya asmaullahul husna, asmaullahul husna, dan juga al-kutub al-munazzalah, yakni kitab-kitab Allah Taala yang diturunkan. Iaitu aku membentengi kalian, kedua-dua kalian, dengan kalimat Allah, yakni asmaullahul husna, dan juga kitab-kitab Allah yang empat tersebut yang masyhur. Bikalimatillah tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna. Sebab kalimat Allah ni adalah kalimat yang paling sempurna, yang tiada kekurangan pada dia. Maksudnya Nabi bertawassul, bertawassul dengan kalimat Allah, bertawassul dengan asmaullahul husna, dan juga kitab Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin wa hammah, daripada syaitan. Maksudnya syaitan di sini, syaitan ini ins wal jin, syaitan di kalangan manusia dan juga syaitan di kalangan jin, yang mana mereka ni adalah seburuk-buruk makhluk, sejahat-jahat makhluk yang mengganggu manusia. Wahamah, dan juga hamah. Hamah ni adalah setiap binatang yang berbisa, setiap binatang yang berbisa dan juga boleh mematikan. Dan juga diitlakkan hamah ni sebagai binatang berbisa tapi tak tak mematikan. Maksudnya maksud umum dia adalah mingkul syaitan wa hamah. Nabi minta perlindungan daripada gangguan syaitan dan juga setiap binatang yang berbisa yang boleh mematikan dan juga menyakitkan. Wa mingkul ainin lamah, dan juga aku berlindung dengan kalimat Allah Ta'ala ni ke atas kamu daripada daripada segala pandangan mata yang jahat. Lamah, ainin lamah, itu dinamakan sebagai ain, iaitu pandangan mata yang penuh hasad, yang mana dengan pandangan mata tersebut boleh memberi mudarat kepada orang yang dilihat, orang yang dilihat. Itu dinamakan sebagai ain, ain. Wa yaqul inna abakuma kana yu'awwidhu biha Ismail wa Ishaq. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, inna abakuma, sesungguhnya abakuma, abakuma di sini maksud adalah, yang dimaksudkan adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ini datuk mereka yang iaitu moyang mereka, moyang kepada semua. Kana yu'awwidhu biha Ismail wa Ishaq, kerana Nabi Ibrahim juga juga membentengi, melindungi anaknya iaitu Ismail dan juga Nabi Ishaq, Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq sallallahu alaihi ajma'in wa sallam. Ini u'idzukuma bi kalimatillah tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Kalau kita nak baca kepada anak kita yang kalau seorang, kalau lelaki kita baca u'idzuka, u'idzuka bi kalimatillah tammah min kulli syaitanin wa hammah. Kalau untuk lelaki, untuk perempuan, kalau seorang u'idzuki, u'idzuki dikasrahkan kah. U'idzuki bi kalimatillah tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Kalau kita nak baca untuk ramai, kita baca u'idzukum, u'idzukum bi kalimatillah tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Doa ni bagus untuk kita kita amalkan, kita baca ke atas anak kita, anak-anak kita, supaya mereka ni dilindungi daripada kejahatan syaitan, dan juga diganggu daripada binatang-binatang berbisa dan yang seumpama, dan juga daripada penyakit ain, penyakit yang mana memberi mudarat, pandangan mata tersebut memberi mudarat kepada anak kita dan juga segala harta benda kita. Okey. Yang sesuainya dibaca pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Pada waktu pagi dan juga pada waktu petang.
khususnya pada waktu petang lah, sebab waktu petang ni pada bermula pada waktu maghrib, waktu tersebut jin-jin dan juga dan seangkatannya sangat aktif pada waktu tersebut. Ini sesuai pada waktu pagi dan juga waktu petang. Baik. Qultu qala al-ulama al-hammah bi tashdid al-mim wa hiya kullu dhati summin yaqtulu kal-hayyah wa ghairiha. Kemudian kata Imam Nawawi kata para ulama al-hammah iaitu kullu dhati summin yaqtulu kal-hayyah wa ghairiha. Yani setiap setiap binatang yang berbisa yaqtul yang membunuh kal-hayyah wa ghairiha seperti ular dan yang seumpama dia. Wal jam'u al-hawam, dia punya jamak dia adalah al-hawam. Qalu wa qad yaqa'u al-hawam 'ala ma yadibbu min al-hayawan wa illam yaqtul kal-hasharat. Dan juga diitlakkan al-hawam ni al-hamah ni ke atas setiap makhluk ataupun binatang haiwan yang berbisa tapi dia tak membunuh. Ada binatang yang berbisa membunuh, ada binatang yang berbisa tapi bisa dia tersebut tak mampu untuk membunuh. Wa minhu hadis Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu ayuzika hawam ra'sika ay al-qamr. Ini seperti mana Imam Nawawi mendatangkan contoh berkenaan dengan ada hawam hal-hamah ni ada binatang yang menyakitkan tapi dia tak membunuh. Contoh dia seperti mana hadis Ka'b ibn Ujrah. Ini sedina Ka'b ibn Ujrah berkenaan dengan pada peristiwa Hudaybiyah yang mana mereka tak boleh nak masuk ke Mekah nak buat umrah sebabkan para musyrikin Mekah tak bagi masuk. Kemudian sedina Ka'b ibn Ujrah ni dia rambut dia sangat kata rambut dia panjang lah. Dan di kepala dia ada kutu banyak, ada banyak kutu. Dan kutu tersebut sampai nampak, sampai turun ke pipi dia, sampai turun ke badan dia. Kemudian Nabi tanya, ayuzika hawam ra'sika? Adakah hawam? Hawam ni yang dimasukkan adalah kutu. Adakah kamu sakit di apa? Tak selesa, menyakitkan dengan disebabkan kutu tersebut. Ai al-qam yang dimaksudkan ni adalah al-qamlu. Al-qamlu ni adalah kutu. Kutu ataupun pijat. Pijat. Kemudian Nabi suruh Sayyidina Ka'b bin Ujrah ni untuk cukur kepada dia. adalah kisah kisah yang panjang dalam hadis tersebut. Cuma Imam Nawawi datang menceritakan contoh berkenaan dengan al-hawam tersebut, mengatakan serangga tersebut tak berbisa dan tapi dia menyakitkan. Wa ammal ainul lammah fa hiya bi tashdidil mim wa hiya allati tusibu ma nazarat ilahi bisu. Adapun al-ainul lammah ni adalah pandangan mata yang menyakitkan, maksudnya pandangan mata yang memberi mudarat. Yang seperti yang kita baca sebelum ni al-ain. Di antara untuk mengelakkan ain ni kita boleh baca masya-Allah tabarakallah. Maksudnya kalau kita nak tengok sesuatu, kita tengok benda yang apa yang apa mengagumkan. Sebab al-ain ni dia boleh dijadikan sebab al-hasad, sebab hasad yang bersengatan dan juga ta'ajub yang bersengatan. Kadang orang yang baik, orang yang soleh pun dia tengok yang mengagumkan, yang sangat mengagumkan, dia boleh mendatangkan mudarat juga. Sebab tu kita disunatkan untuk lapik apa perkataan kita dengan masya-Allah tabarakallah. Baik orang yang melihat dan juga orang yang dilihat, dia kena melindungi diri dia dengan zikir-zikir yang tentu. Masya Allah, tabarakallah.
Baik. Baik, doa ni bagus, selalu perlu diamalkan untuk melindungi anak-anak kita dan juga diri kita sendiri. Kalau untuk diri sendiri, a'udzu, kita baca a'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Kalau untuk orang yang dibaca, kita baca u'idzu, u'idzu. Kalau untuk diri sendiri, a'udzu, a'udzu. Baik. Selesai. Kemudian bab yang terakhir, bab ma yuqalu 'ala al-khuraj wal basrah wa nahwihima. Bab apa yang dibaca apabila ke atas al-khuraj wal basrah, maksud dia di sini adalah apa, bisul, bisul ataupun jerawat dan yang seumpama dengannya, wa nahwihima. Ini satu penyakit kulit lah, penyakit kulit, kebisul, nanah dan seumpama dengannya. Fil bab hadis Aisyah al-Ati qariban fi bab ma yaquluhu al-marid wa yuqra'u alayhi. Dalam bab ni disebutkan hadis Sayyidatina Aisyah qariban, yakni pada bab yang akan datang, pada bab yang selepas ni, bab ma yaquluhu al-marid wa yuqra'u alayhi. Imam Nawawi akan mendatangkan secara secara detail. قال وروينا في كتاب ابن السني عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد خرج في إصبعي بصرة فقال عندك ذريرة فوضعها عليها وقال قولي اللهم مصغر الكبير ومكبر ومكبر الصغير صغر ما بي فطوفئت. Riwayat daripada kitab Ibn Sunni, daripada sebahagian daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, ini daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini telah masuk pada satu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, masuk ke dalam rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa qad kharaja fi isba'i basrah, dan di jari apa Sayyidatina Aisyah ni ada tumbuhan, apa ketumbuhan bisul ataupun dan yang serupa dengannya. Faqala indaki zarirah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bergurau, bergurau dengan Sayyidatina Aisyah, indaki zarirah. Zarirah ni adalah sejenis tumbuhan, kalau dalam bahasa dia dinamakan sebagai akorus, akorus, ataupun dalam bahasa Melayu dan sebagai jerangau. Cuba search dalam internet, tengok pokok akorus, A-C-O-R-U-S. Itu sejenis tumbuhan. Nabi seolah-olah macam bergurau dengan Sayyidatina Aisyah, adakah ada tumbuhan, tumbuhan tersebut tumbuh di jari engkau kah? Maksudnya macam tu. Maksudnya Nabi dah tahu, tapi Nabi saja nak nak menenangkan, nak bergurau, nak bersenda, bersenda gurau dengan isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indaki zarirah, adakah tumbuhan tersebut tumbuh di jari engkau? Fawada'a 'alayha, kemudian Nabi meletakkan tangan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas bisul tersebut. Wa qala, kemudian Nabi kata quli, kemudian Nabi suruh kepada Sayyidatina Aisyah untuk bacalah, Allahumma musaghiral kabir, wahai Tuhan, ya Allah yang mengecilkan perkara yang besar, wa mukabbiras, wa mukabbiras saghir, dan yang membesarkan yang kecil, saghir ma bi, kecilkanlah, kecilkanlah bisul ni, saghir ma bi, yani kecilkanlah apa yang ada di jariku. Fatufiat, maka dengan izin Allah Ta'ala dan dengan doa keberkatan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisul tersebut terus hilang. Subhanallah. Yani Allahumma musaghir, musaghir al-kabir wa mukabbir, wa mukabbir al-saghir, saghir ma bi. Qultu al-basrah bi fath al-ba al-muwahhada wa iskan as-sa al-musallasah bi fath aidan lughatan. Boleh baca al-basrah ataupun al-basrah. Wa huwa khurajun saghir. Yani bisul, bisul jerawat dan yang seumpama dengannya.
ويقال بصر وجهه وبصر بكسر وجهه وضمه ثلاث لغات boleh baca juga tiga kali tiga wajah basara basiru basiru basura baik wa amma zarirah fahiya hutatu qasabin min qasab at-tib yuja'u bihi min al-hind sejenis tumbuhan yang qasab at-tib dia agak wangi dan juga dia datang daripada banyak tumbuh di Hind, ini India. Kalau dalam bahasa Inggeris dinamakan sebagai Acorus, Acorus, Acorus. Baik, boleh ha? Itu doa yang dibaca ke atas penyakit bisul, jerawat dan yang seumpama dengannya. Bolehlah siapa yang ada banyak jerawat tu, bolehlah amalkan doa. Doa ini insya-Allah. Allahumma musaghir al-kabir wa mukabbir as-saghir, saghir ma bi. Iaitu dengan diletakkan tangan ke atas bisul ataupun jerawat tersebut dan dibaca doa tersebut insyaAllah dengan izin Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan sembuhkan ataupun hilangkan penyakit tersebut. Okey, Umusubian pernah juga dengar berkenaan dengan perkara tersebut tapi saya tak pasti berkenaan ada hadis yang betul, hadis yang sahih. Saya tak pasti, nanti saya rujuk balik kadang-kadang Ummu Subyan. Tapi selalunya memang ada makhluk tersebut yang sentiasa mengganggu kanak-kanak pada waktu itu. Baik, cukup sekadar itu untuk hari ini. InsyaAllah pada majlis yang akan datang kita sambung pada kitab Azkarul Al-Marad Wal-Maut Wa Ma Yata'allaku Bihima, zikir-zikir yang dibaca pada waktu sakit dan juga pada waktu saat kematian. Wa Ma Yata'allaku Bihima, dan apa yang berkaitan dengan kedua-duanya. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang kurang tu datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya. Saya mohon maaf. Dan kita akhiri dengan sama-sama bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang di dengan sirah yang dikarang oleh al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli afdhala salatin ala sa'di makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka al-dhakirun wa ghafala 'an dhikrika al-ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Jazakumullah khairul jaza. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati waktu-waktu kalian dan semoga dipermudahkan urusan kita seharian insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jazakumullah khairul jaza. Assalamualaikum.